Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Tek 87. Bang Tek 87 sekarang berada di Desa Tanah Kuning, teman-teman ya. Dan Bang Tek mau mereview salah satu homestay, yaitu namanya Homestay Nero, yang saat ini lagi viral di lokasi wisata Tanah Kuning. Wih, mantap teman-teman. Buat pengunjung dari luar Tanah Kuning yang lagi berwisata ke Desa Tanah Kuning bisa menginap di sini juga teman-teman ya. Di sini juga ada kopinya juga, warkop. Wih, lihat teman-teman, mantap tempatnya. Kita review, kita telusurin. Nero Homestay Tanah Kuning. Wih, suasananya macam di ini teman-teman ya, macam di Derawan di sini ya. Dan yang pastinya penginapan di sini dengan harga yang sangat terjangkau teman-teman ya. Jadi untuk di depan tadi jalan raya, di depan sana langsung jalan raya, habis itu ini penginapan Homestay Nero nih, kita ke belakangnya langsung tembus ke pantai, yaitu Pantai Tanah Kuning. Wih, cocok banget ya teman-teman buat bermalam bersama keluarga tercinta ini. Di Homestay Nero. Wih, keren. Dan ke belakang kita langsung bisa menikmati indahnya Pantai Tanah Kuning ya teman-teman ya. Wih, ini baru namanya homestay. Sekarang kita langsung bisa menikmati Pantai Tanah Kuning. Untuk hari ini pantainya lagi agak sepi teman-teman di sini. Silakan berkunjung ke sini, letaknya ada di Tanah Kuning, Bulungan, Kalimantan Utara. Kita telusuri untuk ke depan lagi teman-teman ya.
ternyata tempat-tempat wisata di Bulungan ini, Kaltara Bulungan, semakin berbenah aja nih teman-teman lokasinya. Jadi di sini ada banana putnya juga ya teman-teman ya. Dan juga di sana ternyata terus membangun lagi teman-teman ya. Terus membangun lagi penginapannya lebih banyak lagi. Semoga kedepannya Pantai Tanah Kuning ini makin banyak dikenal orang. Dan menarik wisatawan dan otomatis bisa meningkatkan perekonomian warga di seputaran lokasi Pantai Tanah Kuning ini teman-teman ya. Dan untuk Pantai Lima Putra ini ada di sana teman-teman. Ada di sana itu Pantai Lima Putra. Jadi ini lokasinya dekatan juga sama Pantai Lima Putra tadi. Luar biasa sekali perkembangan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bulungan yang bisa kita nikmati bareng keluarga tersayang kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini memang tempat-tempat pariwisata lebih diminati teman-teman ya. Tapi ya harus tetap dengan mentaati protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan sampai pemerintah betul-betul mengimbau kalau pandemi ini betul-betul berakhir ya. Ternyata lokasinya luar biasa. Lokasi kesini mengingatkan sana, mengingatkan saya pada salah satu tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Derawan Island. Ya mungkin segitu dulu teman-teman vlog saya di sini, di review penginapan homestay Hero. Tanpa itu saya ingatkan untuk selalu menonton channel 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.